penyebab naik turunnya aktivitas Gunung Merapi. Teman-teman, Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi aktif di Jawa Tengah yang berada di Magelang. Gunung Merapi ini terakhir meletus pada tanggal 10 April 2020. Namun baru-baru ini, Gunung Merapi kembali menunjukkan peningkatan aktivitas pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 23.18 waktu Indonesia Barat. Saat itu, terjadi luncuran awan panas guguran sejauh 5.000 meter yang mengarah ke arah tenggara. Awan panas guguran atau dust gembel ini adalah arus gas dan material semburan gunung bersuhu tinggi yang bergerak sangat cepat. Aliran gas dan material ini mengalir dengan kecepatan tinggi di sepanjang lembah gunung api dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran yang disertai lava pijar sebanyak 7 kali dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter ke arah barat daya. Lalu, apa saja faktor penyebab dari naik turunnya aktivitas Gunung Merapi ya? Yuk kita cari tahu bersama! Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya ya! Aktivitas Gunung Merapi. Pada tanggal 10 Maret 2022, Gunung Merapi mengeluarkan luncuran awan panas lagi pada pukul 00 sampai 06 pagi waktu Indonesia Barat. Tercatat ada 11 kali awan panas guguran yang mengarah ke arah tenggara sejauh 2 km. Akibat aktivitas Merapi yang meningkat ini, ikut memicu terjadinya hujan abu vulkanik di beberapa wilayah. Saat ini, status Gunung Merapi adalah siaga atau level 3. Level siaga juga menunjukkan adanya perubahan gunung berapi secara visual atau bisa teramati atau aktivitas dari kawah. Penyebab naik turunnya aktivitas Gunung Merapi. Gunung Merapi memiliki aktivitas yang naik turun. Contohnya beberapa kali aktivitas Gunung Merapi yang naik seperti akan meletus lalu kadang turun dan terlihat tenang. Menurut berbagai sumber, penyebab naik turunnya aktivitas Gunung Merapi karena pergerakan lempeng tektonik yang ada dalam kerak bumi. Lempeng tektonik Gunung Merapi bergerak dan mendorong satu sama lain. Dorongan dalam lempeng tektonik itu akan membuat magma, sedimen, dan air tanah ikut naik, teman-teman. Naiknya ketiga unsur dalam kerak bumi itu akan meningkatkan aktivitas Gunung Merapi. Jika lempeng tektonik kurang aktif pergerakannya, maka Gunung Merapi akan turun aktivitasnya. Di Indonesia terdapat tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng tektonik yang ada di bawah Gunung Merapi adalah lempeng Indo-Australia. Lempeng Eurasia meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Sementara itu, lempeng Pasifik meliputi kepulauan di Indonesia bagian timur. Ketiga lempeng tektonik tersebut aktif bergerak karena panas dari inti bumi, sehingga seringkali terjadi gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami di Indonesia. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!